Sebuah kejadian langka telah terjadi hari ini ketika suami istri muda Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat konten terbaru mereka di sebuah mal di kawasan Jakarta. Tak seperti biasanya, keduanya muncul berdua malu-malu dan tampil dengan baby bum Lesti Kejora. Bahkan Lesti dan Rizky Billar dianggap aneh oleh tim dari Leslar Entertainment. Keduanya pun sudah layak sebagai ibu dan ayah muda. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Pedangdut Lesti Kejora senyum-senyum saat mendengar anak kecil memanggil sang kekasih Rizky Billar dengan sebutan khusus. Penyanyi yang sedang hamil 8 bulan ini nampak malu-malu ketika membuat sebuah konten terbarunya hari ini dengan tema Weekend in the Mall. Tak hayalnya para tim dan kru dari Leslar Entertainment dibuat heran dan penasaran tentang apa yang sedang terjadi kepada majikan mereka pada hari ini. Memang diketahui dalam beberapa hari kemarin saat konten terbaru mereka bersama Irfan Hakim membuat sebuah konten TikTok dengan adegan Lesti Kejora sedang mencoba merawat bayi boneka. Di saat momen inilah nampak Lesti Kejora, Irfan Hakim dan Rizky Billar berjoget ala TikTok sambil menggendong bayi yang terbuat dari boneka. Beberapa adegan dalam merawat bayi pun menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi fans dan para penggemar yang ada di laman media sosial. Bahkan yang paling menariknya adalah ketika Lesti Kejora berpegangan tangan sedang menyusui boneka tersebut. Nah, disinilah nampak dari aktor muda Rizky Billar malu-malu dan merasa sumringah seketika. Namun nampaknya hari ini juga terjadi di saat konten vlog terbarunya yang akan ditayangkan nanti di channel Leslar Entertainment dengan tema Weekend in the Mall. Malahan kejadian langka itu kembali terulang. Rekan dari tim dan kru sempat mengutarakan di saat vlog berjalan-jalan di mall tersebut nampak sesekali aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora malu-malu bak seperti sedang kasmaran dan seperti orang baru berpacaran. Wah, ini nampaknya akan menjadi tontonan yang akan menarik di akhir pekan, ujar tim dari Leslar Entertainment pada hari ini. Dalam settingan yang akan diperankan dalam vlog terbaru ini sedikit bocorannya. Mulanya pasangan Leslar ini nampak berjalan-jalan ke mall sambil membawa kamera sendirian, melihat suasana mall di sekelilingnya. Setelah itu mereka akan hunting perlengkapan bayi dan juga mereka akan mampir ke toko mainan bayi juga. Di tempat mainan dan pakaian bayi, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan membuat prank bahwa anak mereka adalah perempuan dan laki-laki. Jadi akan membuat pusing si pemilik gerai bayi di mall tersebut. Dan akhirnya nanti Rizky Billar akan berdebat dengan si pemilik toko. Dan Lesti Kejora juga ikut berdebat dalam video vlog terbaru yang akan mereka tayangkan nantinya. Melihat pemandangan tersebut di depannya, Lesti Kejora nampak senyum-senyum. Pelantun lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas ini meleleh dengan sebutan Papa Maunya Baju Bola. Gimana ya kalau nanti anak kita banyak, bisa buat kesebelasan dong, ucap Lesti Kejora sambil tersenyum-senyum. Mendengarkan skrip dari Leslar Entertainment ini membuat seketika Lesti Kejora dan Rizky Billar dibuat merasa malu-malu kucing. Karena bagi mereka tidak menyangka akan berada sampai pada hari ini sebagai sepasang suami istri muda yang sebentar lagi akan menjadi papa dan bunda. Seketika wajah mereka memerah dan inilah yang membuat semua orang heran pada hari ini. Kejadian ini tak berlangsung lama sampai akhirnya vlog tersebut selesai dibuat. Namun kapan tayangnya masih menunggu tim editor dalam menyelesaikan pekerjaan mereka satu demi persatu.
Menurut tim editor Valdi Akbar, memang dalam pengerjaan konten demi konten ini memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan mereka masih memiliki jadwal dan kesibukan yang lainnya di luar pengerjaan konten tersebut. Seperti yang diketahui saja, dalam pengerjaan konten vlog Turki saja masih banyak yang belum selesai, dan bahkan satu persatu pada hari ini selesai diunggah di laman media sosial YouTube mereka, Leslar Entertainment. Lamanya peristiwa jalan-jalan ke Turki kemarin membuat semua editor menjadi kelabakan. Bahkan masih ada beberapa sesi lagi mengenai perjalanan ke Turki kemarin. Belum lagi acara 7 bulanan dari Lesti Kejora kemarin pun masih dalam tahap pengerjaan di sebuah stasiun televisi swasta. Jadi kita belum bisa menampilkan juga sebelum stasiun televisi tersebut menampilkannya. Dan dalam tiap hari ini ada-ada saja konten yang masuk. Jadi kita akan selalu kejar deadline jadwal yang sangat padat dan merayap, ujar editor Valdi Akbar dari tim Leslar Entertainment. Hunting perlengkapan bayi dalam konten di mall kali ini memang sangat menarik untuk disaksikan. Apalagi sama-sama diketahui persalinan dari Lesti Kejora akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dengan banyaknya tamu undangan nantinya yang akan mendatangi Lesti Kejora ke rumah sakit, maka pada hari ini juga diketahui bahwa Rizky Billar telah memboking salah satu lantai rumah sakit khusus untuk Lesti Kejora. Hal ini dikarenakan Lesti Kejora memiliki keluarga besar dan teman-teman yang sangat banyak. Jadi tujuan memboking salah satu rumah sakit tersebut agar Lesti Kejora bisa nyaman dan tamu undangan pun tidak mengganggu orang lain jika nantinya kawan-kawan mereka berdatangan berbondong-bondong untuk melihat BBL di rumah sakit. Masalah kesiapan dari keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam menanti kehadiran dari BBL ini sudah sangat matang. Dikarenakan ini adalah anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, jadi keluarga besar pun sudah mempersiapkan juga acara hajatan yang sangat besar nantinya di kediaman mereka masing-masing. Mengadakan acara syukuran dan kikahan pun juga sudah ada jadwalnya yang tersusun dengan rapi. Sekarang hanya tinggal menunggu persalinan dari Lesti Kejora di awal tahun 2022 ini, ujar salah seorang keluarga besar dari Rizky Billar yang berada di Bintaro, Jakarta. Dengan demikian besar harapan dan doa dari semua orang pada hari ini, khususnya dari fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja, agar persalinan dari Lesti Kejora nantinya berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Itulah harapan dari semua orang yang ada di laman media sosial tepat pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.